Selamat datang kembali di channel Bisnis Profit, channel yang selalu konsisten dalam memberikan informasi dan solusi terkait cryptocurrency, baik yang gratis maupun investasi. Kembali lagi kita akan melakukan withdraw teman-teman ya, untuk 1FLR. Kebetulan untuk staking saya, coba kita ke staking dulu ya. Sudah ada sebagian yang selesai ya. Jadi kita coba withdraw ke Trust Wallet. Sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe-nya. Dan juga klik tanda loncengnya ya. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Dan jangan lupa sharing dan like konten kali ini ya. Baik, ini dia. Saya hanya menyisakan tinggal satu lagi, yaitu sejumlah 10 ribuan. Jadi kita coba saja untuk withdraw ya. Trade daily reward. Untuk bermain player sendiri, teman-teman simpel sekali ya, cukup selesaikan saja voucher-vouchernya. Ini ada 3 voucher, ZEC, kemudian 1FLR dan Matic. Matic-nya silakan gunakan saja, Polygon Matic juga ya. Bisa ini ke Binance, bisa yang ini. Ini dia. Stormatic. Networknya Polygon, yang ini bisa saya ke Trust Wallet ya, untuk fee swap 1FLR. Dan ada pertanyaan, bagaimana cara untuk ini dia instant withdrawal, ini on, sebagian besar ada yang off. Itu dikarenakan teman-teman tidak memiliki referral ya. Ini minimal teman-teman harus memiliki ini lebih dari 5 referral ya agar on. Oke, ini dia. Kebetulan saya sudah menyelesaikan vouchernya, jadi tidak bisa klaim lagi, harus menunggu ya. Ini dia, ini next claim in ini berapa, 34 jam lagi ya. Ini coba withdraw ya, coba kita cek dulu Trust Wallet ya teman-teman, siapa tahu mungkin ada kesalahan sistem saya mengubah alamatnya. Ini coba receive ya, F9B7 ujungnya ya, F9B7, coba maksimal. Dan kita akan terkena 5% untuk fee nya ya. 5% saya withdraw 62.000 ya, karena withdraw ini withdrawable 62.000, jadi akan dipotong 5% ya. Kalau dia 62.000, kalau 10% sekitar 3.100 ya, mungkin dipotong ini. Lumayan juga teman-teman ya. Jadi di sekitar 59.000 lah kita peroleh. Oke. Apabila ke Trust Wallet, ini tinggal withdraw. Untuk setting and custom token ya, 1FLR di Trust Wallet, kemudian withdraw pertama saya dan swap ada di konten sebelumnya. Nanti akan saya sertakan linknya berserta dengan link registrasi Payflare ya. Kita klik withdraw saja. Ini dia. If you withdraw 1FL now, you will lose your airdrop privilege, lose ability to stake and earn APY ya. Oke. Okay. Saya coba withdraw saja, tidak ada masalah, kecil juga untuk airdropnya. Dan ya, ini not enough balance ya, jadi kita kurangi. Kita coba misalnya 55.000 saja. Ini harusnya bisa ya. Ini withdraw. Yes. Ya, dikarenakan kenapa seperti itu teman-teman? Karena kita harus mengkalkulasikan 5%-nya ya. Jadi tidak bisa menghabiskan semuanya. Dan kita cek di bawah, ini dia. 52.250 ya. Ini terpotong. Dan saya coba withdraw lagi, coba maksimal, kita coba kurangi lagi menjadi misalnya 6.000. harus seperti itu sistemnya ya. Withdraw lagi, yes. Oke, bisa ya, jadi jangan dihabiskan teman-teman. Jadi 2 kali withdraw, dan apabila sudah landing nanti di Indodax, kita akan lanjutkan konten ini dan beserta juga cara untuk
swapnya, dan saya mencoba nanti melakukan transfer ke Binance ya untuk mencairkannya apabila harga Matic sudah naik dan kita bisa jual dalam pairing USDT. Kita skip terlebih dahulu teman-teman. A few moments later. Baik teman-teman, setelah menunggu kurang lebih 1 jam untuk withdrawal story-nya belum terlihat ya untuk text ID-nya, tetapi sudah landing teman-teman. Jadi jumlahnya ini berarti 522 ya, 59.950 ya. Kita coba cek di Trust Wallet. Ini dia 57.950 atau setara 1,1 juta rupiah ya, kurang lebih ya. Jadi ini untuk Payflare sendiri, bagi teman-teman yang sudah mengikutinya ini gratisan ya. Tapi memang saya memainkan website voucher ini sudah bertahun-tahun, mungkin 2 tahunan. Jadi wajar untuk Payflare-nya lumayan banyak ya. Yang belum bergabung silakan bergabung dan selesaikan saja untuk daily reward-nya yang di sini. Selesaikan saja. Dan kalau bisa memiliki lebih dari 5 referral agar withdraw-nya otomatis ya. Oke. Untuk bermain game juga ada, silakan teman-teman bisa cek juga. Ini games ada. Dan harus mendownload APK ya. Saya tidak memainkan game lagi sekarang. Oke ya teman-teman ya. Untuk swap-nya ya. Seperti apa? Ini swap-nya kita di DApps. Ini saya coba swap saja ya. Kemudian buka quickswap.exchange. Kemudian kita coba copy smart contract-nya ya. Ini untuk statistik chart-nya. Ini dia. Dari sini juga bisa. Dari sini ini kontrak, tapi kita dari sini saja lebih cepat ya. Ini kita copy. Kemudian kembali ke sini. Ini sebenarnya saya sudah pasangkan ya teman-teman. Dan harus ada Polygon Matic ya untuk V-nya ya. Oke. Coba maksimal. Dan kita coba ke Matic. Memperoleh 38,1373 Matic ya. Kita swap ya. Karena Matic mengalami fluktuasi yang cukup baik. Ini sudah naik ya 0,04 untuk price impact-nya, sebelumnya 0,02. Kita swap saja. Kemudian confirm swap. 38,3 dari teman-teman ya. Polygon Matic. Ini dia. Fee-nya hanya Rp255 ya. Kita proof teman-teman. Oke, transaction submitted. Sudah selesai dan kita coba cek. Ya, sudah kosong. Dan Matic kita tadi sebelumnya 2,5. Sekarang berarti berubah menjadi 40-an ya. 40,6. Atau setara dengan 1,175 juta ya. Jadi untuk Payflare sendiri itu masih sangat legit. Silakan digarap teman-teman. Dan itu cara swapnya. Kemudian bagaimana menariknya ya agar menjadi rupiah ya, itu pertanyaannya ya. Caranya teman-teman harus memiliki Binance ya. Atau mungkin yang lain ada, untuk marketplace-nya silakan dicek di CoinMarketCap. Ini Binance, apabila memiliki Binance, kemudian store, kemudian pilih Matic, kemudian pilih Polygon. Ini di copy ya. Harus Polygon ya. Harus jaringannya Polygon, Matic. Ini ada banyak ini ya, ada Polygon, ada BIP2, ada BIP20, dan ada ERC20. Kita harus pilih yang Polygon. Baik, saya kira demikian untuk konten kali ini. Semoga bermanfaat. Khususnya bagi teman-teman yang akan melakukan withdraw ya dari Payflare. Oke. Dan saya selalu mengharapkan teman-teman peroleh profit dalam setiap investasi dan tradingnya. Selamat malam dan salam profit.